Penurunan harga emas salah satunya terjadi di toko emas Bulan Purnama, Pasar Besar Kota Malang. Penurunan harga emas ini terjadi dalam 2 pekan terakhir. Seperti harga emas batangan yang turun dari Rp700.000 menjadi Rp600.000 per gram. Hal serupa juga terjadi di perhiasan emas yang turut mengalami penurunan sekitar Rp30.000 per gramnya, di mana saat ini harga perhiasan emas adalah Rp550.000 dari sebelumnya Rp585.000 per gram. Meski harga emas turun, hal ini justru tak berimbas terhadap meningkatnya daya beli masyarakat, di mana daya beli masyarakat justru rendah meski harga emas turun. Di toko ini daya beli masyarakat menurun hampir 25%. Lusunya penjualan emas ini ditengarai karena mendekati akhir tahun dan juga turunnya peningkatan pasar nasional maupun internasional. Sekarang ini harga emas turun, Mas, dan kondisi ekonominya bansu. Sebelumnya kemarin harganya sampai 700, sekarang hanya 660. Jadi turunnya kurang lebih ya 30%. Yuli menambahkan bahwa mendekati akhir tahun ini banyak masyarakat yang justru menjual perhiasan emasnya. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.